Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kaspri Channel. Oke, bro-bro kebun di channel saya, silakan klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi pertama kali dari channel saya setiap saya mengupdate video terbaru ataupun mengupload video terbaru tentang situs-situs ataupun aplikasi penghasil uang ya, teman-teman. Nah, di sini saya akan membahas lagi suatu aplikasi. Nah, di sini untuk dari aplikasinya sendiri yaitu kalian bisa menghasilkan saldo PayPal, Bitcoin maupun yang lainnya ya, teman-teman. Nah, di sini tugasnya nanti sangat mudah sekali. Kalian cukup untuk mendengarkan musik saja, kalian MP3 dan kalian bisa mendapatkan penghasilan dari salah satu aplikasi ini ya, teman-teman. Apa sih dari aplikasinya? Nah, nanti simak dengan baik-baik ya, teman-teman. Nah, di sini untuk dari aplikasinya kita langsung aja masuk ke dalam Play Store. Yaitu di sini nama dari aplikasinya yaitu Current ya, teman-teman. Nah, di sini kalian bisa mendapatkan reward dari sini ataupun dari aplikasi ini kalian akan mendapatkan penghasilan dari sini ya. Untuk caranya, oke, saya akan tunjukkan ya. Kalau kalian sudah install, kalau kalian mau silakan saja klik link yang ada di bawah deskripsi. Nah, nanti kalian akan dibawakan ke tampilan yang seperti ini. Kalian bisa install saja aplikasinya. Nah, setelah itu kalian bisa buka. Nah, kalau kalian sudah buka, oke, nanti kalian akan dibawakan ke tampilan seperti ini. Kalian oke, sebelum itu kalau kalian memang mau melakukan withdraw dengan Bitcoin itu harus email kalian sama dengan di Coinbase kalian ya. Ataupun saat nanti kalian mau withdraw di Bitcoin itu wajib menggunakan email yang sama ya, teman-teman, maupun di PayPal atau apa kalian samakan ya. Nah, di sini kalian bisa pilih menggunakan Google ataupun menggunakan email. Nah, saya menggunakan email ya, teman-teman. Nah, kalau kalian sudah klik menggunakan email, nanti kalian akan dibawakan ke tampilan seperti ini. Dan selanjutnya di sini masukkan email kalian yang sama persis dengan Coinbase ataupun PayPal. Nah, selanjutnya kalian bisa masukkan password. Untuk passwordnya itu adalah password untuk login di situs ini, bebas kalian bisa buat, yang penting jangan password email kalian ya, teman-teman. Nah, setelah itu kalian bisa klik di bagian menu sign up ini ya. Nah, kalau kalian sudah klik menu sign up, kalian akan dibawakan ke tampilan yang seperti ini. Nah, untuk dari tampilan seperti ini kalian bisa masukkan lagi untuk email kalian ya, teman-teman, ataupun email kalian lagi kalian masukkan. Nah, kalau sudah kalian bisa klik di bagian send konfirmasi email. Nah, nanti kalau sudah kalian akan dibawakan ke tampilan seperti ini. Dan selanjutnya kalian bisa cek email masuk kalian. Kalian masuk ke bagian email dan kalian cek email masuk yang tampilannya seperti ini ya, teman-teman. Kalian bisa klik di bagian tab confirm. Nah, di sini ada menu tab confirm. Nah, itu adalah untuk caranya. Nanti kalian dibuka disuruh membukanya ya. Nah, di situ kalian bisa klik di bagian back to current ini ya, teman-teman. Nah, nanti kalian akan dibawakan ke dalam aplikasinya yaitu seperti ini. Kalian bisa klik di bagian menu continue dan kalian bisa izinkan notifikasi dari aplikasi ini. Nah, caranya pendaftaran hanya seperti itu aja. Oke, di sini saya akan coba masuk ke dalam aplikasinya. Nah, di sini kita coba masuk ke dalam aplikasinya. Nah, tapi saya tidak akan play lagunya ya, teman-teman. Nanti takutnya kena copyright ya. Nah, di bagian atas ini kalau kalian ataupun mendengarkan musik selama 30 menit, kalian mendapatkan 100 koin ya, teman-teman. Nah, di sini nanti akan terkumpul di sini juga. Nah, seperti itu ya. Dan juga di bagian sini ada menu yaitu ada booster. Nah, di sini kalian bisa klik saja di menu booster ini. Nah, di sini ada banyak sekali untuk dari tugasnya, yaitu kalian bisa mendapatkan daily ini. Kalian bisa klik saja, yaitu semua tugasnya ada di bagian bawah sini ya, teman-teman. Kalian mengaktifkan lokasi kalian, memberi nama, gender atau berapa, kalian bisa lengkapi semua. Kalian bisa klik di bagian sini ya. Nah, caranya seperti itu ya, teman-teman. Nah, kalian bisa klik saja. Nah, di sini kalian bisa klik di bagian go it. Kalian nanti lengkapi semua data diri kalian dan kalian akan mendapatkan poinnya secara gratis. Dan selanjutnya di bagian sini itu ada menu game. Nah, di sini ada menu banyak sekali. Kalian bisa mendapatkan 20.000 koin, 50.000 koin, 15 koin. Wah, itu sangat banyak sekali ya, teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, di sini juga kalian bisa mendapatkan koin dengan melakukan withdraw dengan PayPal ya. Dan caranya seperti itu. Oke. Nah, di sini saya di sini masuk ke bagian menu redeem ya, teman-teman. Di bagian menu redeem ini, oke, poin saya kan baru mendapatkan 41. Nah, di sini saya masuk ke bagian menu redeem. Nah, di sini kalian bisa meredeem koin kalian ataupun withdraw koin kalian dengan bisa menggunakan Mobile Legend ataupun Diamond Mobile Legend. Di sini ada Free Fire, nah ada PayPal. Nah, di bagian sini PayPal membutuhkan
9.000 poin ya teman-teman. Nah kalau kalian mau withdraw menggunakan Bitcoin itu sekarang sudah ada. Nah di bagian sini ya untuk dari Bitcoin sendiri, kita coba klik saja untuk dari Bitcoin untuk minimum penarikannya yaitu membutuhkan 14.950 koin ya. Dan itu setara dengan 5 US dollar ya teman-teman. Nah di sini kalian wajib menggunakan Coinbase. Nah jadi kalian bisa menggunakan email dari Coinbase dan selanjutnya kalian bisa nanti kalau sudah memenuhi syarat untuk withdrawnya kalian bisa set as withdraw ini ya teman-teman. Nah untuk aplikasi ini menurut teman saya itu dia sudah terbukti membayar dan masih legit ya teman-teman saat ini. Nah caranya seperti itu ya untuk dari semua tugasnya. Nah di sini juga kalian bisa bagian menu deals. Nah di sini adalah untuk cara-caranya atau kenapa kalian bisa masuk saja. Nah di sini kalian cukup selesaikan saja. Kalau nanti kalau kalian mau withdraw kalian bisa setting yaitu di sini saya akan menggunakan PayPal ya teman-teman. Nah jadi nanti saat saya sudah sukses untuk mewithdraw dari aplikasi ini saya akan updatekan lagi di next video bahwasanya untuk dari aplikasi ini masih terbukti membayar atau tidak, nanti saya akan coba withdraw ya. Nah di sini untuk dari musiknya sendiri itu sangat kalian bisa cari saja dari bagian pencarian ini yaitu di bagian menu pencarian ini ya teman-teman. Kalian bisa klik saja untuk lagu-lagu ada banyak sekali, kalian bisa pilih lagu kesukaan kalian. Nah misalnya di sini kan kalau kalian mendengarkan lagu kalian mendapatkan duit, kalau kalian mendengarkan lagu di musik kalian kalian tidak mendapatkan apa-apa ya teman-teman. Nah jadi seperti itu ya. Nah di sini tidak saya play, nanti kan kalau kalian play itu waktunya ataupun poin di bagian sini itu akan berjalan ya teman-teman. Nah untuk per menitnya kalian mendapatkan 0,4 poinnya ya, oke. Nah kalian bisa lengkapi dulu untuk dari apa yang dibutuhkan dari aplikasi ini dan kalian nanti bisa check in harian ya, check in harian di bagian booster ini nanti akan ada menu kalau kalian login kalian akan mendapatkan check in harian ya teman-teman. Jadi kalian selalu mendapatkan koin ya. Nah itu tuh sangat bagus sekali ya dan sangat enak sekali ya teman-teman. Di sini juga ada menu invite friend, kalian bisa klik saja di menu invite friend yaitu di sini kalian bisa mendapatkan invite 10 friend kalian bisa mendapatkan 25 poin ya ataupun 25 US dollar ya teman-teman. Nah di sini kalau caranya kalian bisa copy referral link ataupun share referral link ini ya teman-teman, caranya seperti itu. Dan kalian juga bisa menginvite teman kalian agar teman kalian menginstal aplikasi ini dan dia melakukan pendaftaran di aplikasi ini dan dia mendengarkan lagu di aplikasi ini, kalian bisa mendapatkan bonus undang teman dari aplikasi ini ya teman-teman. Nah di sini kita coba cek menu setting. Nah di bagian menu setting ini kalian bisa setting-setting misalnya ada notif apa kalian bisa setting di situ ya. Oke di bagian menu redeem tadi sudah ya, yaitu di sini sangat banyak sekali. Nah saran saya kalian nggak usah tukarkan poin kalian dengan barang ya, takutnya nanti barangnya nggak sesuai ya teman-teman. Oke mohon maaf. Nah di sini kalian bisa tukarkan dengan Bitcoin aja, yaitu di sini ada Bitcoin yang 15 US dollar, ada yang 100 US dollar. Wah ini sangat banyak sekali ya. Nah jadi seperti itu. Nah, di sini di menu deals, nah kita coba klik. Nah di sini tidak ada apa-apa ya. Ini adalah untuk cara-caranya aja ya dari booster. Nah di sini kalian bisa bermain game 1 sampai 30 menitan ya. Kalian bisa klik di bagian menu continue ini ya. Nah di sini saya hanya mencontohkan saja ya teman-teman. Dan kalian bisa mungkin kalau lagi gabut ataupun apa kalian bisa mainkan sekarang juga ataupun kalian bisa dengarkan musik dan nanti akan mendapatkan bonusnya ya teman-teman ataupun rewardnya ya. Nah jadi seperti itu untuk info kali ini. Nah mungkin untuk infonya ya seperti itu aja ya teman-teman. Kalau kalian mau melakukan pendaftaran ataupun kalian tertarik dan dari aplikasi ini kalian bisa klik saja link yang ada di bawah deskripsi, di situ saya sudah sediakan semuanya. Oke kurang lebihnya mohon maaf. Salam dari Kaspri Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.